Kecelakaan beruntun melibatkan 4 kendaraan bermotor terjadi di jalur Pantura, Pasuruan. Satu orang luka karena terjepit badan kendaraan. Setelah terjepit badan truk selama 1 jam, Sukardi akhirnya bisa dievakuasi. Sukardi terjepit badan truk setelah truk yang dikemudikannya menabrak 3 kendaraan di depannya di jalur Pantura, Pasuruan, Rabu siang. Kecelakaan beruntun ini melibatkan 4 kendaraan bermotor, tidak memakan korban jiwa dan hanya menyebabkan kemacetan.